Kali ini saya nak kongsikan berkenaan satu lagi torchlight, okay, daripada ni torchlight LED daripada Fireflies. Okay, dia punya torchlight ni model dia PL4762, dia high power LED, punya LED ni. Okay, dalam ni dah ada 4, ada 4 mentol LED. Okay, dia pakai bateri lithium polymer 21700 21700. Okay, dalam model ni yang asal dia adalah daripada Samsung, bateri Samsung. Okay, Samsung dia lithium ion, lithium ion 3.7 volt, 4000 mAh. Okay. Okay, spek dia adalah kalau kita guna mode turbo dia boleh tahan boleh capai 4500 lumens maximum brightness dia. Okay. Sekejap, okay, dan ni ada 4 power LED high power. Okay, ni switch dia. Okay, dia punya body kecil je. Okay, kecil pada tapak tangan. Okay, dia punya bentuk macam ni sebab dia dia ada attachment yang boleh attach pada bahagian kepala. Okay, dia sangkut jadi api dia boleh macam ni. Kita boleh juga pegang macam ni. Okay, dia punya kecerahan ni memang agak terang. Cuma dia punya dia pakai sistem Andrew Reel. Andrew Reel ni adalah interface dia. Okay, dia ada satu button. Tapi button ni kita ikut berapa kali kita tekan kekerapan dia tu, dia boleh control dia punya function. Macam-macam kita boleh set. Kita boleh set limit dia. Kita boleh tahu bateri banyak mana. Tapi kali ni saya takkan terangkan berkenaan setting dia. Cuma saya nak tengok dia punya maximum brightness. Okay, sebab torchlight ni memang terang, 4500 lumen ni, bukan biasa punya. Okay, tengok Okay, saya terus activate mode turbo dengan cara tekan double click. Okay, 1, 2. Ni turbo. Okay, sampai sana. Memang sampai sana dia punya kecerahan dia. Okay, saya akan suruh anak saya bawa ke sana Okay, Ali bawa sana Okay, suruh tak depan ni. Suruh bawa sikit. Okay, pergi straight. Okay, dia punya kecerahan dia. Okay, suruh atas ni. Okay, suruh ke van. Suruh van. Okay, jalan ni, straight. Suruh belok kiri. Okay, pusing. Suruh. Pusing sini. Okay, suruh atas. Okay, sini. Okey, dia punya kecerahan dia memang sangat terang. Okey. Dia punya macam spotlight kereta. Kalau ikut lagi terang pada spotlight kereta sebenarnya. Okey. Dia punya ni sekarang ni dia punya kepala dia dah suam dah. Bahagian kepala ni dia dah suam, dia boleh capai tahap yang mana kita tak boleh nak pegang nanti. Okey. Sekali lagi. Okey, yang ni tutup. Yang ni turbo. Tengok terang mana. Sangat terang. Dia memang dia floodlight tau. Dia bukan spotlight. Jadi dia punya ni luas. Okay, kawasan dia luas. Atas pokok pun sampai. Okay, jarak maksimum van tu dalam putih tu dalam 100 meter 120 meter. Okay, ni dah panas lah. Okay, kita try ambil daun kering. Okay, kita try ambil daun kering, kita tengok macam mana. Kita try bakar dia. Okay, kita try bakar dia. Okay, ni daun, dia tak berapa kering tapi dia lembap. Jadi kita akan try. Okay, tengok macam mana dia punya power dia. Turbo. Okay, turbo. Okay, tengok dia punya ni. Okay, tengok dia punya bentuk dia. Dia dah kecut dah tu. Dia dah kecut dah. Memang panas betul ni. Dia dah keluar asap. Okay, daun ni adalah daun yang basah lembap tau. Okay, memang dah berasap tu. Okay, dah berasap. Dah hitam lah. Ni daun ni basah ni. Okay, saya tutup dulu. Tengok dia punya daun macam mana. Dah hangus lah. Okay. Dia punya daun dah hangus. Okey, bagi saya
benda ni agak bagus untuk dibeli kepada penggemar-penggemar touchlight high power LED ni, bolehlah beli sebab memang dia terang. 4500 lumen tu lagi terang pada lampu spotlight biasa. Okay. Oh ni turbo dia. Cuba tengok sekali lagi. Memang terang. Dia bukan biasa-biasa tau. Okay. Ni cuaca dah nak hujan ni, jadi saya terpaksa beredar. Okay, sekali lagi saya tunjukkan bakar daun. Dia panas ni. Dia dah hitam tu. Tapi sebab setting kamera ni saya mana nak adjust, dia jadi overexposed. Okay, sekian. Terang. Okay. Kalau nak beli ni boleh cari dekat mana? Try cari kat Shopee. Okay, bye. Semoga berfaedah.